kita bersama lagi. Raih tanganku, ku tunjukkan hal yang paling menakjubkan. Jangan pernah takut, karena tak ada yang menghalangi. Dengan mekanisme kita, kita pasti akan raih kemenangan. Terbang di langit, secepat kilat. Vendine mulai memburu Mekanimal secara langsung. Jadi penting bagi kami untuk tidak saling bertarung. Jadi aku, Isobel, dan Ryan bekerja sama untuk melawan Black Mirror. Kemudian, aku mengetahui tentang beberapa hal. Ternyata, ayahku yang menghilang adalah salah satu pencipta Mekanimal. Ayahku menyembunyikan rahasia penting tentang Mekanimal dari Black Mirror agar mereka tidak bisa menggunakan Mekanimal untuk tujuan jahat. Isobel pikir aku adalah kunci untuk mengungkap rahasia ini, tapi aku tidak tahu apapun. Lalu, aku mengambil keputusan. Jika ayahku menciptakan Mekanimal, dan jika dia mempertaruhkan hidupnya dan mengirim Mekanimal ke bumi, maka aku akan berjuang bersama Isobel dan juga Ryan. Dan sementara itu, kami menemukan yang selama ini Evan cari, adiknya Thanatos. Sayangnya, Thanatos sudah dijinakkan. Dia sudah dicuci otak oleh Vendine. Aku tidak akan membiarkan Black Mirror terus melakukan ini. Aku akan melawan Vendine dan mendapatkan Thanatos kembali. Aku berjanji. Bertarung untuk Miri Knight. Terakhir kali kita gagal di sini. Tapi kali ini tidak. Kita harus menemukan Mekanimal yang berada di sini. Ada dua rintangan yang harus kita lewati. Pertama, kita harus melewati mereka. Dan kedua, gagak itu. Jason, apa kau punya rencana? Tidak masalah. Aku akan mengalihkan perhatian para pekerja pabrik. Wingtok, kau akan mengurus gagak itu. Wow, apa itu cermin? Brilian! Gagak suka objek yang berkilau. Jadi setelah dia melihat cermin itu, dia akan terus mengejarnya. Apakah aku siap untuk tugas sebesar ini? Iya, benar. Evan dan Phoenix, kalian akan mencari Mekanimal itu bersama Tador. Baik. Woohoo, yeah! Halo, permisi, Pak. Kau datang lagi? Ada apa dengan Munat? Sudah aku bilang, kau tidak boleh masuk. Itu tidak aman. Masalahnya, aku baru saja melihat tikus besar masuk ke dalam gudangmu. Apa? Tikus? Kau serius? Gawat. Ayo. Benar, gagak-gagak. Kejar aku jika kalian bisa. Permisi, Pak. Hah? Apalagi sekarang? Aku hanya... Tunggu dulu. Apa kau lihat kemana tikus itu pergi? Dingin sekali. Ya, kita akan membeku di sini. Ayo, cepat. Aku bisa menggambarkan tikusnya jika itu bisa membantu, Pak. Apa yang harus kau gambarkan? Semua tikus itu sama. Aduh, Bapak salah. Ini bukan tikus biasa, Pak. Percayalah. Tubuhnya besar, tubuhnya kotor dan berwarna kuning, Pak. Oh, dingin sekali. Di mana Mekanimal itu bersembunyi? Aku akan menjadi batu es. Ayo, di mana kau? Mekanimal? Kami sama sepertimu. Ayo keluarlah. Apa itu? Ya, aku menemukannya. Mekanimal itu ada di sini. Ini dia, tapi dia membeku. Tidak ada pilihan lain. Kita harus mengangkutnya. Apa? Ada apa? Masih ada di dalam sana. Tikusnya? Benar, itu di atas. Di mana? Tunjukkan tempatnya, nak. Ayo cepat. Di mana? Aku tahu apa yang harus kulakukan. Kau yakin kau melihatnya? Itu dia di sana, Pak. Di mana?
Tolong aku! Sekarang ada masalah gagak di sini. Oh, maaf Pak. Aku akan pergi sekarang. Aku sangat letih. Ayo bangun, ini sudah cukup lama. Dia tidak bergerak. Apa yang akan kita lakukan? Apa dia akan bangun kalau kau menjinakannya? Kita bisa mencobanya. Ide yang bagus. Menjinakan! Namanya Moton. Kelihatannya dia sudah tua. Mungkin karena dia membeku. Baiklah, mari kita hangatkan dia. Itu akan menghangatkannya. Semoga. Aku harap itu tidak terlalu panas. Dia masih tidak bergerak. Bagian dalamnya mungkin membeku. Seperti makanan beku. Kalau begitu, kita masukkan saja ke dalam microwave. Hei, jangan lakukan itu. Panas! 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 Lihat itu berhasil. Airnya terlalu panas. Apakah selama ini dia berpura-pura? Baiklah, tolong jelaskan ini. Aku hampir terbakar. Kau, kenapa kau melakukan ini pada Moton yang hebat? Kami sudah mencoba membangunkanmu, tapi kau tidak bergerak. Kau memang konyol. Aku sedang hibernasi. Oh, hibernasi ya? Huh? Aku tidak pernah mendengar mekanimal yang berhibernasi. Aku harap mimpimu indah. Siapa kalian? Halo, Moton. Halo. Radarnya bilang dia sudah dekat. Biar aku tebak. Kau mencari mekanimo? Iya, itu benar. Apa kau mengenal mekanimo bernama Mirinai? Mirinai bersama temanku. Benarkah? Baiklah, kau bisa menjinakkan aku. Itulah rencanaku. Menjinakkan! Akhirnya aku menemukan Mirinai. Lihat saja, kali ini aku tidak akan membiarkanmu lari lagi. Apa itu? Apa Stronghorn memiliki dendam dengan Mirinai? Mungkin terjadi masalah di antara mereka. Baiklah, mari kita lihat mekanimal yang kalian temukan hari ini. Aku sudah menemukan dia. Keren, aku menjinakkan yang ini. Apa yang kau lakukan di sini? Moton, kau masih hidup? Apa? Kalian saling mengenal? Oh, aku kenal dia. Dia adalah musuhku. Di dalam diriku ada api kebencian besar terhadap Moton. Ada banyak ketegangan di antara mereka. Hey Stronghorn, sebelumnya kau bertanya tentang Mirinai. Apa kau juga marah dengannya? Kalian membicarakan aku? Mirinai. Hai. Aku cinta kau, Mirinai. Tolong jadi cintaku selamanya. Moton, tolong jelaskan ini.
Aku dan Stronghorn dulu bersaing untuk mendapatkan Mirinai. Iya, di tengah-tengah perang terakhir, bunga di antara dunia hancur. Dialah Mirinaiku. Mirinai sangat cantik, elegan, kuat. Dia sempurna. Aku takjub. Aku jatuh cinta kepadanya saat aku melihat dia bertarung sampai akhir. Dia mencuri hatiku. Dia juga mencuri hatiku. Sejak saat itu, aku dan Stronghorn menjadi musuh. Saat perang berakhir, semua mekanimal tersebar di bumi. Aku mulai mencarinya, dan aku tidak pernah berhenti mencarinya. Aku yakin, aku akan melihat Mirinai lagi. Aku menemukan lemari pendingin dan berhibernasi. Hari ini kita bertemu lagi. Artinya kita sudah ditakdirkan untuk bersama Mirinai. Kau adalah tidak milikku. Cintaku. Kau ditakdirkan apa untukku. Apa yang kau lakukan? Cinta telah menyatukan kita. Berhenti. Dengarkan aku. Aku mencintai Mirinai lebih darimu. Aku yang lebih mencintainya. Dia juga tahu itu. Dia milikku. Tidak, dia milikku. Dia milikku. Hentikan ini dengan dia milikku. Dulu. Dia milikku. Hentikan. Sudah cukup. Berhenti bertengkar. Konyol. Kau yang konyol. Sudah cukup. Aku akan mengalahkanmu. Coba saja. Tunggu, jangan. Kalian berdua cukup. Jangan bertengkar. Ini akan mulai sekarang. Kau atau aku? Tepat sekali. Hei Mirina, bagaimana perasaanmu tentang Moton dan Stronghorn? Hah? Perasaanku tentang mereka? Moton dan Stronghorn sama-sama kuat. Itu sebabnya aku tidak bisa memilih di antara mereka. Aku rasa bukan itu yang ingin mereka dengar. Baiklah, aku akan memilih siapapun yang membawakan sesuatu yang paling aku inginkan. Apa yang paling kau inginkan? Waktu kalian sampai besok sore. Baiklah, kau akan mendapatkannya. Baiklah, aku pasti menang. Oke. Mari kita bertarung. Stronghorn, Moton. Selesai. Wow, rantai untuk mekanimal. Keren. Kau sangat pintar membuat semua ini, Jason. Ada banyak peralatan ayahku di sini. Dulu aku suka meniru apa yang ayahku lakukan. Terima kasih atas bantuanmu. Aku segera kembali. Sampai jumpa, semoga sukses. Sebelumnya kau sangat jengkel dengan mereka. Tapi sekarang kau membantunya. Ya, ini pertarungan mereka kan. Tapi sangat luar biasa bagaimana mereka begitu mencintai Mirinai. Aku setuju. Aku menghormati Moton karena dia akan melakukan apapun demi cintanya. Ya, kau benar. Apa yang Mirinai paling inginkan? Itu artinya hanya satu hal. Dulu itu ada di sini. Ya, itu dia. Ini dia. Tunggu aku, Mirinai. Luar biasa, dia menggunakan tubuhnya untuk mengukir. Pertanyaannya, apa yang dia ukir? Aku tidak tahu. Aku merasakan dia sangat berhasrat. Kau benar, aku bisa merasakannya di sini. Stronghorn, kau sangat kuat. Tunggu aku, Mirinai!
Itu Moton. Mirinai! Aku membawa apa yang paling kau inginkan. Apa itu? Wow, besarnya. Kenapa kami yang harus mengangkat ini? Dingin sekali. Apakah itu patung dirimu? Benar, karena yang paling Mirinai butuhkan adalah aku. Aku kembali, Mirinai. Aku membawanya. Apa yang paling kau inginkan? Batu ini terlalu berat untukku. Dia juga membuat patung. Kalian berdua sama saja. Kau mencuri ideku. Kau yang mencuri ideku. Dan kau curang dengan menggunakan peralatan. Jangan jadi pecundang yang menyebalkan. Aku bekas rantai di esmu. Semua orang bisa melihatnya. Dan kau masih menyangkalnya. Jawab dengan jujur. Apa kau memasang rantai di banmu atau tidak? Aku. Ada apa? Mengapa mereka masih bertengkar? Aku tidak tahu. Tapi aku yakin ini ada hubungannya dengan harga diri. Aku juga tidak tahu kenapa mereka bertengkar. Lihatlah, demi cintaku untuk Mirinai, aku menghancurkan batu. Benarkah? Itu luar biasa. Ya, itu benar. Kedengarannya meletihkan. Aku tidak tahan lagi. Aku juga. Kalian. Semuanya menghindar. Tidak. Tidak. Batungku hancur. Tunggu, mengapa batu itu bisa pecah dengan mudah? Mungkin itu bukan batu, hanya lumpur keras saja. Kau benar, itulah sebabnya dia bisa mengukirnya dengan tubuhnya. Dan kau menyombongkan dirimu dari tadi. Untuk apa? Diam! Dengar Mirinai, maafkan aku. Benda apapun akhirnya akan rusak atau menghilang. Jadi yang sebenarnya aku inginkan adalah... Yang kau inginkan? Aku ingin kekuatan yang tidak kalah kepada siapapun. Aku suka mekanimal yang kuat. Aku mengerti, Mirinai. Baiklah, mari kita bertarung. Pemenangnya akan menjadi cinta Mirinai untuk selamanya. Aku jadi bersemangat mendengar semua ini. Ryan, mari kita mulai. Aku setuju. Siapkan Maker! Siapkan Maker! Kalahkan dia, Stronghorn! Mekanimo, maju! Jason dan Ryan. Mereka sedang masuk sekarang. Kau dengar sorakan penonton? Mereka semua mendukung aku dan Mirinai. Aku bisa mendengarnya dengan jelas.
tapi mereka mendukung Mirinai dan Moton. Moton? Stronghorn? Hanya ada satu cinta sejati di sini. Pertarungan ini akan menentukannya. Aku sarankan kita melakukan ini hanya dengan satu kartu saja. Itulah yang aku inginkan. Aku tidak keberatan. Kemampuan terakhir! Serangan Gading! Baiklah, kemampuan terakhir! Serangan Stronghold! Aku datang, Moton! Mirinai! Mirinai! Kontes kekuatan. Sangat dekat. Ayo, Stronghorn! Ayo, Moton! Bagus! Ha! Aku menang! Ryan, aku mengambil Stronghorn darimu! Apa? Mulai sekarang kalian akan menjadi sahabat. Aku bisa merasakannya. Seperti yang kita sepakati, akulah kekasih Mirinai. Jangan nyamukkan diri. Mirinai, apa kau tidak akan berlari bersamaku? Ayo, aku menunggumu. Hei, di mana dia? Hah? Moton, ini artinya adalah Mirinai tidak mencintaimu. Apa katamu? Berhenti, kalian berdua. Huh? Bagiku sudah jelas, tapi kalian tidak mau mendengarkan aku. Huh? Aku menginginkan mekanimal yang kuat. Dan aku mencintai mekanimal yang paling kuat di sini. Yaitu Evan. Sungguh? Aku selalu menyukai Evan. Dan hanya Evan. Evan, kau tahu ini? Oh, tentu saja tidak. Aku sudah berusaha, tapi aku tidak menemukan kesempatan untuk mengatakannya. Tapi sekarang akhirnya ini terjadi. Semuanya berkat Moton dan Stronghorn. Terima kasih. Tunggu dulu. Apa kita baru saja dicampakkan? Aku rasa begitu. Kita mekanimal dengan kesedihan dalam hidup kita. Kau tahu? Setelah aku pikirkan lagi, kau bukan mekanimal yang buruk. Iya, kau juga. Ternyata kita saling menyukai. Iya. Siapa yang menyangka itu akan terjadi? Hey Jason, sebaiknya kau mengambil Stronghorn. Aku rasa itu lebih baik. Mengapa? Bukan ide bagus memisahkan duo yang sempurna. Sahabat. Iya, kau benar. Mari kita lakukan itu. Aku tidak mengerti apa yang menyenangkan tentang semua ini. Aku sulit memahami semua ini. Tapi, aku rasa ini memang sedikit menyenangkan. Baiklah, mulai sekarang kau bagian dari Red Hall. Baiklah, selamat tinggal. Tapi aku baru saja menjinakkanmu. Ayo, sebaiknya kita kembali pada Ryan. Rekan menyebabkan penderitaan. Rekan menyebabkan kesedihan. Jadi aku memutuskan untuk bertarung sendiri. Kau menjadi yang terbaik saat kau mempercayai seorang untuk mendukungmu. Saat itulah kau menjadi paling kuat. Di episode Turning Mekat berikutnya, urus Mekanimal Pengembara. Mekanimal